Halo manusia yang wajib bersyukur. Nah, jadi ini teman-teman, motor saya semenjak dipakai anak saya Muhammad Askal Foton baru usia 13 tahun, spakbornya udah nggak ada. Ya, dia nggak jatuh, cuman bawa motornya terlalu karena masih baru ya. Jadi tembok rumah parkiran segala macam kena tabrak akhirnya pecah spakbornya. Spakbor depannya pecah. Nah. Hey, ini plat nomornya juga mundur. Mundurnya sembarangan, jadi kepentok sana, kepentok sini, jadi pada penyok. Nah, hari ini rencana saya mau rapihin. Saya mau pasangin spakbornya. Saya mau steam, saya mau sulap biar motornya kincong kembali. Nah, kotor bener. Oke teman-teman, langsung aja kita berangkat rapihin motornya. Ini jadi teman-teman sudah kinclong dan rapi. Tuh, semuanya sudah diperbaiki. Mulus lagi. Ya, begitulah. Baru punya anak baru bisa belajar motor. Ada cewek di belakang. Platnya juga sudah rapi. Iya. Yeah. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton video-video terbaru dari saya. Jangan lupa bersyukur.